kan tiroid. Dan waktu itu karena sudah diponis oleh dokter disuruh operasi, yang lumayan bingung. Dan akhirnya konsultasi di grup hematomanya Pak Topik, dan disarankan untuk konsumsi Corbumet sama Letisin, terus tapi dia cuma fokusnya minum Corbumet. Soalnya Letisinnya nggak bisa apa kan nggak kuat. Jadi minumnya Corbumet aja ya? Iya, minumnya Corbumet. Terus setelah saya sudah ada 9 bulanan minum Corbumet, sekarang saya sudah nggak pernah lagi merasakan seperti lemes. Kalau dulu biasanya sering lemes, terus sering sakit.